Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam manfa'a fi ulumi fi darini amin. Kaifa nusbitu syai'an summa naqulu al-kaifu fihi majhulun. Soalan bagaimana kami menetapkan sesuatu kemudian kami katakan al-kaifu fihi majhulun. Tata caranya itu tidak diketahui. Bagaimana kita menetapkan tata cara sementara tata caranya itu kita enggak tahu. Jawabnya ada ghairu mustagrabin. Fa inna na'lamu anna nufusana muttasifatun bi sifatin kal ilmi wal qudrati wal iradati. Hadza ini ghairu mustagrabin, ya tidak aneh, ya tidak asing. Fa inna, maka sesungguhnya kita na'lamu mengetahui anna nufusana, bahwa diri-diri kami, diri-diri kita ini muttasifun, itu bersifat bisifatin, dengan beberapa sifat kal ilmi, seperti ilmu, wal kudrati dan kudra, wal iradati dan iradah. Ma anna la na'lamu kaifiyat, ya kaifiyata qiyami hadhihi sifati biha, serta kita enggak tahu kaifiyata akan tata cara qiyami hadhihi sifati, berdiri ini sifat biha dengannya, kita enggak tahu bagaimana tata caranya. Ya. Bal inna nasma'u wa nubsiru wa la na'lamu kaifiyata husul sam'i wal ibsar. Bal inna natakallamu wa la na'lamu kaifa sadara minnal kalam. Bahkan inna, sesungguhnya kita nasma'u mendengar, wa nubsiru melihat, wa la na'lamu, dan kita enggak tahu kaifiyata tata cara husul sam'i, hasilnya mendengar, wal ibsari dan melihat, kita enggak tahu bagaimana cara kita melihatnya, tata caranya gimana, ya mendengar kita, melihat kita, kok kita bisa dengar, gimana caranya nih, kok kita bisa lihat, gimana nih, ya. Maka tadi dikatakan bagaimana kita menetapkan sesuatu sementara ya tata caranya itu kita enggak tahu. Bisa aja kayak gini, kita ngelihat, kita enggak tahu caranya kita ngelihat gimana. Makanya tadi dikatakan hadza ghairu mustagrab, ini enggak aneh, enggak asing. Kenapa? Karena di kita ada. Kita bisa ngelihat, tapi kita enggak tahu tata cara ngelihatnya gimana nih. Kita bisa dengar, gimana bisa dengar? Caranya bagaimana tuh? Wala ya bal innana natakallamu, bahkan kita sesungguhnya dapat bicara, wala na'lamu dan kita enggak bisa tahu kaifa sadara minnal kalamu, bagaimana timbul daripada kami bicara. Tuh, kita enggak tahu kok bisa ngomong, suaranya bisa keluar, gimana kok bisa keluar ini? Ini kan kuasa Allah. Bisa keluar. A ba ta, ini bisa keluar. Dari mana nih bisa keluar nih? Ini mata kita bisa ngelihat. Dari mana nih bisa ngelihat? Kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala, coba renungin dah. Kok bisa keluar suara? Kalau trompet kita tiup pret pret itu kan. Ini suara kita bisa keluar gimana nih? Keluarnya bisa macam-macam. Kalau kita mau keluarin ba, keluar ba. Ba. Kita pengen keluarin ta, keluar ta. Ta. Kita pengen keluarin sa, keluar sa. Sa. Subhanallah. Fa in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat anna asya'u. Maka jika kami tahu sesuatu dari mereka itu, maka sungguh gaiblah sesuatu itu dari kita. Wa mithlu hadza la yuhsa, seperti ini enggak terhitung, apa saking banyaknya sesuatu yang ada tapi kita enggak tahu. Ya. Sesuatu yang ada tapi kita enggak tahu. Darah. Ya, darah. Darah warnanya merah, tapi beda-beda.
Darah kucing enggak bisa didonorin buat darah manusia, enggak bisa. Atau darah kebo, sayang-sayang kebo dipotong nih darahnya banyak banget, ambilin darahnya nih, ya, buat donorin manusia, bisa enggak? Enggak bisa. Enggak masuk akal kita. Itu apa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu, ada tapi kita enggak tahu. Ini mata kita bisa ngelihat, bagaimana prosesnya bisa ngelihat? Ada lagi yang subhanallah dikatakan dalam hadis al-ainu haqqun. Syahrul ain itu hak, benar. Jadi orang bisa terjadi sesuatu yang buruk gara-gara ain. Itu prosesnya gimana itu, kok bisa begitu? Wallahu a'lam bisawab. Allah punya kuasa. Fa idza kana adza fi ma yudafu ilaina fa kaifa al-halu fi ma yudafu ilaihi subhanahu. Maka apabila ada ini pada apa yang disandarkan kepada kita, maka bagaimana keadaan pada apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang disandarkan kepada kita aja kita enggak tahu, bagaimana yang kepada Allah? Makanya kalau kita ditanya, itu ada sepeda, bisa enggak kamu bikin sepeda? Nah, bisa enggak? Kalau belajar? Nah, bisa, masih ada bisa. Tapi kalau ditanya umpama kecil aja, bisa enggak bisa bikin pohon toge? Bisa enggak? Enggak. Belajar? Kalau belajar bisa enggak? Dari mana bisa belajarnya? Enggak bisa. Kalau belajar bisa enggak? Enggak bisa. Mau belajar di mana? Mau belajar sama siapa bikin toge? Bikin pohon toge. Siapa yang bisa bikin? Kalau nanam pohon toge, iya. Tapi bikin seperti itu bisa enggak? Enggak ada yang bisa. Hanya Allah yang punya. Hanya Allah yang bisa. Makhluk apa yang kata kita jelek? Makhluk Allah yang kita kata jelek, apaan? Tikus. Bisa enggak bikin tikus? Enggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Subhanallah, dengan segala anatominya. Oh, ada matanya, ada buntutnya, ada kakinya, ada hatinya. Bisa enggak? Allahu Akbar. Yang di diri kita aja kita enggak bisa, enggak tahu, enggak mampu, bagaimana yang disandarkan kepada Allah? Jadi Allah Maha Kuasa. Ya. Sampai sini dulu dah, ya.